Hai adik-adik. Semoga tetap sehat dan ceria dan jangan lupa untuk tetap semangat walau belajar dari rumah. Nah, hari ini adik-adik akan diajak untuk menyimak cerita yang berjudul Warung, Toko, atau Pasar di sekitar rumah kita. Setelah mendengar cerita, adik-adik nanti mencoba ya untuk menceritakan kembali kisah tersebut. Oh iya, kita juga akan belajar menentukan posisi kanan atau kiri suatu bangunan mengikuti arah dan satu lagi kita diajak untuk berhitung jarak satu tempat ke tempat lainnya ayo kita saksikan video ini bersama-sama neng Indri belanjanya masih kurang apa lagi hmm, cabai udah kangkung udah bawang merah bawang putih wortel kacang panjang uh, udah tk-nya oh. eh kerupuk jangan lupa lagi mang makan kalau nggak pakai kerupuk kurang enak waduh neng kebetulan kerupuknya juga belum dateng kerupuk yang kemarin udah habis ah, neng Indri mau nunggu lama nggak mang Enggak sih, ntar lagi juga nyampe. Ya udah, aku tunggu deh. <tuh> iya. Halo teman-teman, selamat pagi. Aku Indri. Apa kabar? Semoga teman-teman sehat dan semangat semuanya ya. Gimana belajar sama Nona dan Ibu Dortea kemarin? Seru ya? Nah, hari ini aku yang akan menemani kalian ya. Kita akan belajar sama-sama. Oh ya, kenalin. Ini Mang Asep, pemilih warung sayur ini. <tuh> Halo adik-adik selamat pagi semuanya Selamat pagi juga buat ayah, bunda yang lagi nemenin adik-adik kelas 2 belajar di rumah ya. Oh ya, ayah bunda jangan lupa ya, tetap semangat dong <guluh> Oh bunda, Mang Asep mau tanya nih Bunda hari ini mau masak apa? Dan kebetulan sayuran di tempatnya Mang Asep lagi seger-seger Mau nggak? Aduh, Mang, jangan promosi dong. Iya, nggak apa-apa lah, daripada sepi. Iya kan? Nih, bengkel, tutup. Tukang ojek, kagak ada yang mangkal. Terus gimana? Neng nah, Indri, sama adik-adik yang di rumah, Mang Asep mau tanya nih. Ada yang tahu nggak di mana letak warung, toko, atau pasar yang di dekat rumah kalian. Ayo jawab. Wah hebat bener. Oh iya, sekarang bang Asep mau tanya. Kira-kira fungsinya tempat itu buat apa ya? Ada yang tahu? Aku tahu bang Asep. Apa itu? Aku tahu warung, toko hmm. atau pasar fungsinya untuk menyediakan kebutuhan sehari-hari bang Asep. But Betul sekali. Jadi, adik-adik, hari ini kita akan belajar ya, gimana kita mengenali tempat-tempat itu dan bagaimana caranya untuk kita bisa sampai ke tempat itu. Biar kalau mama kalian minta tolong untuk beliin sesuatu, kalian bisa pergi sendiri nih, kayak neng Indri yang cantik. Iya, teman-teman, aku sering disuruh Mama ke warung, toko, atau pasar. Aku berani pergi sendiri karena aku, apa lewat jalan mana aja yang sampai ke tempat-tempat itu. Hmm, teman-teman, adik-adik semuanya, Neng Indri ini emang pemberani. Iya dong, ayo kita mulai aja belajarnya, Mang, sambil nunggu kerupuk nih. Boleh sebentar ya, tapi adik-adik, sebelum kita belajar kita berdoa dulu, oke? Okay? Oh iya, Mang Asep, bener banget teman-teman, biar semua yang kita pelajari hari ini bermanfaat buat kita nantinya. Betul. Nah, sekarang pelajaran pertama apa itu, Mang Asep? Uh, sekarang kamu jawab deh, ya. Sekarang hari apa, yuk? Hari Rabu tanggal tanggal hmm ngariin kalender lagi nggak ada neng Indri kalender di sini ah mengasep payah nih kalender aja nggak punya ya lagian mengasep kagak ada yang ngasih di rumahku ada satu lagi buat mengasep aja deh oke makasih neng Indri oh ya Adik-adik coba deh Sekarang adik-adik lihat kalender yang ada di rumah kalian Ayo Sekarang tanggal berapa Ayo Cepat buruan Lihat Betul Sekarang tanggal 13 Rabu tanggal 13 Januari 2021 Oke okay, deh Benar Oh iya Neng Indri Besok jangan lupa kalendernya buat Mang Asep, ya. Siap, Mang Asep. Oke, Neng Indri. Belajar apa nih kita sekarang, Mang Asep? Adik-adik di rumah, sekarang kita belajar balima dulu ya. Tahu nggak balima itu apa? Balima itu balonku ada lima. Balima itu baca lima kata, Mang Asep. Bukan balonku ada lima. Iya, sengaja neng bercanda biar yang di rumah pada ketawa. No, sekarang kita mulai ya, Neng Indri. Siap, siap, hmm. baca kata-kata ini, dan adik-adik yang di rumah juga ikut baca juga ya. Menjadi lain, mengapa waktu dan sebagai... Wah bener semua. Sekarang coba mangasep acak ya. Waktu lain jadi sebagai dan mengapa? Hebat nih Neng Indri nih ya. Teman-teman gimana? Bener semua kayak aku tadi gak? Wah teman-teman di rumah juga hebat mengasep. Iya <gat> dong, Pasti itu, Ayah Bunda. Kalau adik-adik masih ada yang salah, tolong dibimbing ya, biar tambah pinter. Kalau masih ada yang salah, berarti teman-teman harus lebih rajin lagi belajarnya. Oke, okay? hmm, betul tuh, tunggu bentar ya. Ya, mau ngapain, Bang Asep? Nih, udah ketemu nih bukunya. Buku cerita? Hmm. Oh, udah. Kita pindah ke sana dulu yuk, bacanya biar enak. Ya. He, ya. Yuk. Oh iya, lupa Neng Indri. Tadi Mang Asep mau minta tolong sama Neng Indri. Dari Warung ke sini berapa langkah ya? Tuh, Mang Asep ngerjain nih. Iya, Mang Asep lupa minta tolong hitungin ya. Iya. Nah, Dua, tiga, tiga empat, empat, lima, lima enam, tujuh. tujuh. Berapa neng? Tujuh langkah, Mang. Tujuh langkah. Ya. Oh ya, adik-adik di rumah Mangase mau tanya nih. Kalau satu langkah kira-kira satu meter, berarti kalau tujuh langkah berapa meter ya? Ada yang tahu? Jawab dong. Berapa ya teman-teman? Aku sih udah tahu. Berapa? Bet. Betul, tujuh meter. Betul, sekarang neng Indri baca ya. Nih. Hmm. Baik, Mang, teman-teman di rumah juga ikut baca ya. Ayah, Bunda, tolong bimbing lagi ya, adik-adiknya. Ini aku telah menjadi seorang kakak. Aku harus berangkat sekolah sendiri. Aku pasti bisa. Amati jalan dengan cermat. Demikian pesan Ibu. Itu mobil angkot yang biasa aku tumpangi. Hei, tunggu. Selamat pagi semuanya. Mobil angkot terjalan. aku melihat gedung kotak-kotak. Sampai di mana ini? Oh iya, gedung akuarium raksasa. -Raksa berarti arahku tepat. Ada patung raksasa berdiri di depan istana. Sampai di mana ini? Ih, raksasa itu seperti mengejarku. Huh, raksasa itu sudah tak terlihat. Sampai di mana ini? Oh, aku tahu toko ini. Di sini kucing menjual donat. Arahku sudah tepat. Aha! Toko aku ingin terbang, berarti sekolahku tak jual lagi. Akhirnya sampai, aku berhasil pergi ke sekolah sendiri. Hebat-hebat-hebat, Neng Indri. Makasih mau tanya nih. Neng Indri, tahu nggak sih sebenarnya ceritanya itu apa? Jangan-jangan Neng Indri cuma tahu membaca doang. Yang ngerti lah Mang Asep, ceritanya kan tentang tokoh utama yang hmm. karena baru punya adik jadi harus berangkat sekolah sendiri. Dia naik angkot lewatin beberapa tempat, terus sampai sekolah deh. Wah, oh, oke okay. bagus. Terus dari cerita itu, apa yang bisa Neng Indri pelajari? Hmm, apa ya teman-teman? Ah, ayo adik-adik yang di rumah. Ada yang tahu nggak? Ada yang bisa kalian pelajari dari cerita yang dibacakan oleh Indri barusan? Harus berani pergi sendiri, Mang Asep. Iya betul. Terus apa lagi? Emang ada lagi ya? Uh, gini deh, toko di dalam cerita itu tahu dari mana kalau jalan yang dilewati itu benar. Dari tanda-tanda kayak gedung, akuarium, hmm. toko dan patung. Nah, wow. udah ngerti kan sekarang? Ngerti Mang Asep pelajaran yang kita bisa ambil dari cerita tadi adalah kalau mengingat dan mengenali tanda-tanda di jalan itu penting supaya kita tahu arah tahu jalan yang kita lewatin bener apa enggak. Jadi kita enggak nyasar deh. Sini bukunya. Mau dibawa ke mana bukunya? Ini mau mengasep taruh bareng buku-buku yang bekas ya biar bisa buat bungkus cabe kalau ada orang beli biar gak bingung wah buat Indi aja deh sayang kalau dibuat bungkus cabe ya sabar, tuh neng. Ntar lagi juga dateng. Sambil nungguin tukang kerupuk dateng, gimana kalau kita belajar lagi? Teman-teman gimana? Masih semangat kayak aku kan? Belajar, apalagi sekarang Asep? Eh, uh, masih ada hubungannya sama cerita yang tadi sih. Ya, coba neng Indri sekarang bayangin Asep jadi supir angkot, neng Indri jadi toko utamanya. Ayo kita bayangin sama-sama teman-teman. Ongkos dari rumah ke sekolah 4000 Terus toko utamanya ngasih ke supir angkot 5000 Berarti berapa hayo sisanya? Gampang, kembali 1000 Bener sekali. Hmm, pantesan Mang Asep kurang ngasih kembaliannya Neng Indri tahu. Kalau gitu, kita jalan-jalan yuk. Kemana? Ke situ aja yang deket. Tokonya mang Asep, nggak ada yang jagain kalau jauh-jauh. Hmm, kirain kemana? Oh iya, Neng Indri. Sekarang mang Asep mau tanya sama Neng Indri. Kira-kira lebar papan ini berapa? Adik-adik yang di rumah bantu dijawab ya. Kira-kira lebar papan ini berapa? Ya? Sebentar mang Asep. Hmm, berapa ya teman-teman? Kira-kirakan ya mang Asep. Iya, tapi kita nggak boleh asal-asalan. Neng Indri harus menghitung dengan matematis. Kayaknya 15 cm deh. Gimana teman-teman? Menurut kalian perkiraan aku bener apa enggak? Ya udah kalau gitu Mang Asep mau ambil penggaris dulu ya. ya. Nah, teman-teman, sama Neng Indri, kita ukur sama-sama, ya. Hmm. Ya, teman-teman, 14 cm. Ya, aku salah, teman-teman. Salah sedikit, kok. Enggak apa-apa. Perkiraan itu enggak harus tepat. Yang penting jawabannya Neng Indri itu udah mendekati, ya. Hore! Teman-teman, gimana? uh, keren. Ya udah, Neng Indri, tahu nggak? Sekarang Bang Asep tanya, itu pintu apa Yuk, Coba. Ya pintu bengkel. Salah. Itu namanya pintu ajaib. Pintu ajaib. Hmm? Pintu itu kalau kita ketok tiga kali, kita buka, kita akan masuk ke dunia ajaib. Ah, Indri nggak percaya. Nggak percaya? Hmm. Ya coba aja. Wah. Wah. Apa Mang Asep bilang? Bener kan? Ajaib teman-teman. Di sini kita mau ngapain, Mang Asep? Neng Indri perhatikan. Dena ini. Terus perhatikan penjelasan dari Mang Asep. Siap Mang Asep. Teman-teman yang di rumah, perhatikan ya. Pos kamling berada di rumah Kohar. Rumah Kohar berada di belakang pos kamling, danau berada di belakang TK Mawar. TK Mawar berada di depan danau, rumah Dika berada di depan puskesmas. Puskesmas di belakang rumah Dika. Kantor desa berada di depan rumah Ambar. Rumah Ambar berada di belakang kantor desa. Ada pertanyaan nggak? Nggak, Mang Asep. Aku ngerti. Sekarang, Mang Asep mau tes Neng Indri. Oke, siapa takut? Lah kok kita tiba-tiba keluar dari dunia ajaib? Katanya Mang mau tes Indri. <tess> Tesnya di sini aja, Neng, ya. Nih, coba Neng Indri sekarang bikin 9 kotak. 9 kotak berarti 3 tambah 3 tambah 3 dong. <tess> iya. Oke, Adik-adik, sekarang kita lihat gambarnya sama-sama ya. Ini Mang Asep udah siapin empat kartu bergambar. Coba kamu baca kartu-kartu ini ya. Warung Tegal, minimarket, air mancur, toko kue. Nah, nanti Mang Asep kasih pertanyaan, terus Neng Indri jawab, masukkan kartu-kartu ini ke kotak yang tepat. Mang Asep kasih contoh. Ini ya. Toko kue ada di belakang air mancur. Oh, aku ngerti. Teman-teman paham juga kan? Bagus adik-adik. Juga ikut menjawab bareng-bareng Indri ya. Bang Asep kasih pertanyaan nih. Siap? Warung Tegal ada di depan minimarket. Betul. Minimarket di sebelah kiri air mancur. Iya. Betul. Toko kue di samping kanan warung Tegal berjarak satu kotak. Ih, hebat nih Indri. Air mancur bukan di depan minimarket. Eits, perhatikan pertanyaannya. Oh, bukan di depan berarti di belakangnya ya? Nah, ini baru benar. Lagi dong, Mang Asep. Diganti bentuk pertanyaannya ya. Jarak air mancur ke minimarket itu satu kotak. Kalau setengah kotak sama dengan 2 meter, maka berapa jaraknya? 4 meter. Kalau untuk menuju minimarket, dari toko kue itu harus jalan 2 kotak. Lalu belok ke kanan 3 kotak, berarti jaraknya berapa kotak? Wah agak susah nih teman-teman, sebentar mengasep. Ayo dipikirkan baik-baik ya teman-teman. Jalan dua kotak, lalu belok ke kanan tiga kotak. Dua tambah tiga berarti lima kotak. Yeay! Jawaban teman-teman benar juga enggak? Halo teman-teman, selamat pagi. Masih ingat sama aku kan? Aku Tipi. Kita punya proyek akhir minggu loh. Yaitu membuat denah rumah sahabat untuk sampai ke rumah sahabat kita, tempat-tempat apa saja sih yang akan kita lalui? Kemarin aku udah buat sampai rumah bercat biru. Lihat nih. Kalau kalian mana? Coba lihat. Yah, kok belum diwarnain sih? Ayo diwarnai dong biar bagus. Nah, untuk sampai ke rumah sahabat, aku setelah belok kanan dari rumah bercat biru kemarin Aku akan sampai di depan masjid ini. Aku warnai dulu, ya. Nah, ini aku sudah warnai. Nanti pasti aku selesaikan, kok, teman-teman. Tenang aja, pasti hasilnya bagus, kok. Terus dari masjid ini, aku harus belok kiri untuk sampai ke rumah sahabatku. Kalau kalian gimana? Tempat apa yang kalian jadikan tanda untuk belok supaya sampai ke rumah sahabat kalian? Jangan lupa digambar ya. Sampai besok teman-teman. Kayaknya tukang kerupuk nggak datang deh hari ini. Ya, ya udah deh, aku pulang aja deh. Aku pulang aja deh, mengasih pasti cari mama nih. Ya udah, Nanti kamu bilang aja sama mama kamu, kalau habis belajar sama mama Asep, ya udah, adik-adik di rumah, gimana? Seneng juga kan, masih semangat terus untuk belajar. Besok belajarnya akan lebih seru lagi nih. Emang besok tentang apa, mama Asep? Besok itu tentang fasilitas umum di sekitar rumah kita. Hmm, pasti seru tuh, teman-teman, jangan lewatkan ya, sampai besok, teman-teman. Sampai jumpa Adik Adik. Dadah. Aku pulang ya Mang Asep. Terima kasih pelajarannya hari ini. Iya, sama-sama. Ya udah, Neng Indri pulang hati-hati ya. ya. Mang Asep balik ke warung dulu. Tukang kerupuknya kok enggak datang ya? Nah, Adik-adik di rumah, itulah kisah tentang Mang Asep dan Indri serta kegiatan mereka di hari ini. Sampai jumpa di cerita dan pelajaran berikutnya, ya. Oh iya, jangan lupa memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, dan tetap di rumah saja.